Inflasi teras Singapura pada Disember kekal pada paras 5.1% buat 3 bulan berturut-turut. Perangkaan naik berbanding unjuran 5% yang dijangkakan para pakar ekonomi Reuters sebelum ini. Penguasa kewangan Singapura MAS dan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI menyatakan kenaikan harga bagi runcit dan barangan lain serta kos elektrik dan gas mengimbangi inflasi makanan dan perkhidmatan yang meningkat. Inflasi teras tidak mengambil kira kos penginapan dan pengangkutan privat. Inflasi keseluruhan bagaimanapun berada pada paras 6.5% berbanding 6.7% pada bulan sebelumnya disebabkan inflasi pengangkutan privat yang lembap. Bagi keseluruhan 2022, paras purata inflasi teras adalah 4.1% berbanding 0.9% pada 2021. Inflasi keseluruhan tahun lalu pula adalah 6.1% berbanding 2.3% pada tahun sebelumnya. Kedua-dua perangkaan itu selaras dengan unjuran pemerintah. Hub Petrokimia Singapura di Pulau Jurong bakal menjadi salah satu tapak kuasa suria terbesar di negara ini. Pemerintah mengalu-alukan cadangan untuk memasang panel-panel suria di atas bumbung-bumbung bangunan dan di tanah lapang sementara sebesar saiz 85 padang bola. JTC melancarkan tender untuk meningkatkan keupayaan tenaga suria di Singapura dari sekitar 12 MW kepada lebih 100 MW. Itu bersamaan dengan membekalkan tenaga kepada lebih 24,000 flat HDB 4 bilik setiap tahun. Sebagai syarat tender, panel-panel suria itu mesti memenuhi tahap kecekapan tertentu dan mudah alih. Menurut JTC, ia semua sebahagian daripada usaha untuk menjadikan hub ini lebih mampan dan menyokong pelan menghijau Singapura. Singapura mencatatkan hujan lebat berterusan sejak hari pertama tahun baru Cina Ahad lalu. Hujan lebat berterusan di beberapa kawasan menyebabkan suhu cuaca menjunam ke paras 22 darjah Celsius pada satu ketika. Malah suhu tertinggi setakat ini hanya mencecah 26 darjah Celsius. Menurut laman agensi sekitaran kebangsaan NEA, hujan akan berlanjutan untuk 4 hari akan datang. Menurut ramalan Jabatan Kaji Cuaca Singapura pula, memandangkan Singapura masih dalam musim tengkujuh timur laut serantau, angin paras rendah akan terus bertiup dari barat laut dan timur laut. Semasa musim Tahun Baru Cina, sistem tekanan tinggi di utara benua Asia akan diperkukuhkan lagi sekaligus menyebabkan cuaca yang lebih basah dan sejuk di rantau ini. Ini dijangka berlarutan sehingga minggu terakhir bulan ini. Agensi-agensi pembantu rumah di Singapura mengalu-alukan undang-undang terbaru yang diusulkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi golongan pembantu rumah. Jika diluluskan, Akta PPRT tersebut antara lain akan menetapkan gaji minimum serta perlindungan daripada penganiayaan. Walaupun rata-rata dilihat sebagai satu langkah positif, beberapa agensi pembantu rumah di sini menyatakan banyak lagi yang boleh dilakukan agar para pembantu rumah memperolehi pengalaman bekerja yang lebih baik. I think proper recognition and protection will be good for the long term. That said, the measures should be fair and not penalize or inconvenient any good employers or of Singapore. And also not to jeopardize good helpers that are in need of a job to support their family. Saudara, dengan majlis perkahwinan secara besar-besaran kembali rancak diadakan, penyedia-penyedia khidmat majlis cuba menawarkan pelbagai kelainan. Ini termasuk membawa para pemuzik dan artis muzik tradisional dari seberang bagi memenuhi permintaan di sini. Wartawan Syaul Yusof bertemu kumpulan alun tradisi bagi berkongsi antara keunikan mereka. Persembahan secara live dan kemeriahan sebegini antara yang dirindukan sebilangan hadirin majlis keramaian sewaktu pandemik. Dengan majlis perkahwinan secara besar-besaran kembali rancak diadakan, penyedia khidmat majlis cuba menawarkan pelbagai keunikan seperti persembahan muzik tradisional secara langsung oleh kugiran dari luar negara.
Lebih menarik lagi, menurut pengurus salah sebuah kumpulan muzik dari seberang, permintaan bagi persembahan sedemikian daripada generasi muda cukup memberangsangkan. Ramai orang-orang muda, generasi-generasi muda yang actually very interested. Mereka amat meminati lagu-lagu macam ni. Kami juga cuba berkolaborasi dengan wedding planners dan I think I will leave it to the wedding planners because these are different packages yang mereka tawarkan. Antara yang mencuba meneroka pasaran Singapura adalah kumpulan Alun Tradisi. Dengan pengalaman lebih 15 tahun, Alun Tradisi sudah pun mengadakan lebih 300 persembahan di Malaysia. Keunikan menggabungkan muzik tradisional dengan alat muzik moden, ia menarik perhatian sehingga menerima permintaan oleh masyarakat setempat. Pertengahan tahun lepas, ada apa pertanyaan daripada Singapura yang nak mainkan, nak kami membuat persembahan di Singapura untuk majlis perkahwinan. Walaupun kami bawa lagu-lagu lama, tapi cara pembawakan dan style tu rentak dan sebagainya, kami suntik sedikit moden dekat situ. So dia tak dah terlampau pure dan terlalu lama bunyi dia. Selain acara-acara seperti Expo Perkahwinan, terdapat juga rancangan bekerjasama dengan artis-artis tempatan bagi memartabatkan lagi industri muzik tradisional tanah air. Dan dianggarkan bayaran untuk persembahan secara live kumpulan ini sekitar $3,000 bagi majlis selama 6 jam. Selepas Singapura, kumpulan ini berharap untuk menjelajah pula ke Indonesia dan Brunei.